Ayo, Bung. Ya ampun. Mau naro aja pakai lihat-lihat dulu. Iya, ayo atuh, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan kumpulnya pada di meja makan ini, Teh. Biasa. Liatin Cik Akum Sarkum lagi menikmati panci-pancinya. Tapi saya ngomong sama Idoy, bukan ngomong sama kamu, Ceng. Kalau kamu ngomong sama Idoy, ngapain ngeliatin ke saya, Dang? Ya iya, saya ngeliatnya gini tuh. Nah, saya ngeliat Idoy duduk sebelah kamu. Gini ya sekalian, gini. Yuk, lihat Hilal. Yuk, pasti di sana udah rame. Ganti baju dulu. Udah deh, ngapain sih tiap tahun juga begitu dibohongin sama teropongnya si Kemet lah. Ih, Pak Ustadz atau Kang Dadang. Iya, si Pak Ustadz Kemet pakai deh. Tiap tahun juga begitu pakai teropong dia. Tapi nggak tahu itu teropong bener apa tidak. Jangan-jangan itu teropong bikinannya Pak Kemet lagi. Ustadz Kemet. Ih, nggak boleh suujon untuk Kang Dadang. Mau puasa, dosa. Ya itu yang dosa Pak Kemet. Maksudnya Pak Ustadz Kemet. Kan tiap tahun begitu katanya mau ngeliat hilal, hilal, hilal. Tapi sebetulnya juga tidak jelas. Ya udah nggak apa-apa doy. Kalau mau bohong, puas-puasin sekarang nih. Kan belum bulan puasa. Jadi belum dihitung utangnya. Ngaco kamu bohong, mah tidak boleh, Ceng. Puasa mau tidak puasa, gimana sih kamu? Lagian juga saya ngomong sama Idoy, bukan sama kamu. Tapi saya dengar, makanya panas jawabnya. Yuk berangkat yuk. Lihat hilal. Gak usah lah, aku malas ah. Ih, kamu ketua RT, ayo. 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 Ceng, ayo. Ini kamu udah bangun. Ya, ayo. Ayo, kamu dikunciin di sini kamu. Ayo, ayo atuh, pedut. Jangan banyakan ngomong. Walaupun ini ritual pembohongannya Pak Kemet setiap tahun. Pak Ustadz. Pak Ustadz Kemet setiap tahun. Tapi kita kan menikmatinya. Ayo atuh, ah.